Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat milad kepada Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang berusia 57 tahun. Kita semua menyadari bahwa seni bela diri Indonesia amat banyak ragamnya dan cabangnya dengan tekniknya yang bervariasi. Dan bela diri ini selain melatih jiwa raga, ini juga menumbuhkan karakter positif, perilaku-perilaku positif, dan sekaligus mengembangkan tradisi kebudayaan bangsa. Karena itu saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang telah lebih dari setengah abad menjalankan pendidikan bela diri khas Indonesia kepada anak-anak kita semua. Insya Allah generasi muda akan terus berkegiatan, terus membangun jiwa sosial, dan insya Allah tumbuh karakter yang mulia. Dan saya berharap Tapak Suci Muhammadiyah bukan saja melestarikan seni bela diri, tapi juga mengembangkan sehingga dia terus relevan dengan perkembangan zaman. Sekali lagi selamat milad, semoga peringatan ini diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Opik Tombolati mengucapkan selamat ulang tahun untuk Tapak Suci yang ke-57. Mudah-mudahan di umur yang hebat ini benar-benar akan melahirkan generasi yang kuat, insyaallah. Insyaallah jaga ulama, jaga NKRI, jaga merah putih, jaga keluarga, jaga semuanya. Manfaat, barokah, insyaallah. Selamat ulang tahun yang ke-57. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Mukhtar ingin mengucapkan selamat hari jadi untuk perguruan silat Tapak Suci yang ke-57 Dirgahayu. Semoga semua cita-citanya tercapai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Jiko Jeriko. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk perguruan silat Tapak Suci yang ke-57 tahun. Sukses. Selamat milad ke-57 untuk perguruan pencak silat Tapak Suci. Selamat milad.
Yeah.